pada hari ini, hari Sabtu, seperti biasa kita akan ada kegiatan ya. Cuman kegiatannya sekarang itu kita akan susur pantai. Apa itu susur pantai, ada yang tahu nggak? Teman-teman, ada yang tahu susur pantai apa? Susur pantai itu menyusuri atau menelusuri sepanjang garis pantai. Nah, kalau di sekolahku, susur pantai itu kegiatan membersihkan sepanjang pantai. Rumah dan sekolah kami dekat dengan pantai. Jadi tugas kami menjaga kebersihan di sini. Kita harus menjaga lingkungan, ya. Baik lingkungan sekolah maupun lingkungan sekitar kita. Kalau kita rajin membersihkan pantai kita, daerah kita, sekolah kita itu pasti akan terlihat bersih dan rapi. Yang kedua, kita akan bermain di pantai juga. Seperti biasa, permainan olahraga ya. Bareng-bareng ya berangkatnya ke pantai. Yuk. Ayo teman, kami sangat bersemangat nih menuju pantai. Wih, kami tiba di sungai kecil. Siap-siap buka sepatu atau minta digendong supaya tidak basah nih teman. Oke anak-anak, kalian bisa lihat nggak di sini pantainya bersih apa kotor? Nah kalau kotor berarti kita harus dibersihkan. Untuk itu semua sama-sama dari mulai SD sampai SMP kita bersihkan dulu sampah yang sebelah selatan. Oke ayo mari. Pantai Ciroyom, salah satu pantai tersembunyi di bagian Sukabumi Selatan. Belum banyak pengunjung tahu lokasi pantai seindah ini, teman. Jadi jarang sekali ada wisatawan datang. Tapi kok banyak sampah ya? Nah, inilah akibat orang-orang dari tempat lain membuang sampah sembarangan. Sampah ini hanyut terbawa ombak sampai jauh dan terdampar mengotori pantai. Kami kecewa sekali melihat pantai ini jadi kotor. Inilah yang habis kita bersihin di pantai itu seperti ini. Sampah-sampah yang berserakan di pantai ini kalau kita bersihkan itu sampai bisa jadi sampai segede gunung gitu kan. Nah, untuk itu Pantai Ciroyom ini rumah kita. Kalau rumah kita, siapa yang membersihkan? Kita berarti ya. Nah, untuk membersihkan sampah-sampah yang ada di sini, padahal kita itu di sini kan di Ciroyom itu nggak ada wisata, belum daerah itu belum terjamah dengan wisata-wisata yang banyak dikunjungi orang ya. Tapi imbasnya sampai ke Ciroyom ini. Nah, untuk itu mari kita bersama-sama Bapak kalian semua mungkin nanti untuk membersihkan sampah yang ada di pantai ini nggak mungkin bisa selesai satu hari ya. Pantainya jadi celing, jadi bersih, nggak bisa. Ya, tapi berarti kita harus estafet ya. Harus terus-menerus. Kita harus jaga rumah kita, lingkungan kita, pantai kita oleh kita ya. Oke? Membersihkan pantai tidak mungkin bisa selesai dalam satu hari, teman. Tapi kalau rutin dilakukan, kami yakin pantai ini akan bersih lagi. Minimal mengurangi sampah-sampah, lalu ya bisa dibakar atau suatu nanti bawa kantong. Ya, bawa kantong. Ya, bawa kantong, kita kumpulkan. Ya, yang bisa diolah kembali kita pikirkan mungkin bisa ya. Kalau teman-teman tahu, bumi di tanah Ciroyom terdapat banyak sekali sumber daya alam yang tak ternilai harganya, teman. Salah satunya pasir pantai ini terkandung banyak butiran emas yang berkilauan. Kalau mau berandai-andai, kami ingin seperti butiran emas di Pantai Ciroyom yang suatu hari nanti bisa berkilauan dan membanggakan kampung kami, Ciroyom. Thank you.
Pak Budi itu sangat luar biasa bagi saya. Dan pengorbanannya itu seperti melewati jembatan yang rusak, jalanan yang licin, tapi dia tetap mau mengajar di sini. Menjadi butiran emas berkilauan perlu banyak pengorbanan, teman. Salah satu pejuang untuk kami adalah Pak Budi, guruku yang hebat. Perjalanan ekstrim harus dilewatinya. Ia harus mengendarai motor dengan jalanan bebatuan licin, lewat jembatan yang kondisinya sudah rusak. Pantai yang kadang airnya pasang. Sebenarnya ada dua jalan menuju sekolah. Pertama, lewat pantai Karangbolong. Kedua, lewat hutan lebat. Pak guru memilih lewat pantai karena jalur ini lebih aman kalau ada kendaraan motor. Sementara kalau jalur hutan, resikonya lebih besar. Selain jalan tanah berlumpur, di hutan banyak ranting dan pohon tumbang. Di dalam hutan juga masih banyak hewan buas. Jadi cukup berbahaya kalau motor mogok dan rantai putus, teman. Sering kalau misalkan pas kita lagi di sini kan harus bikin laporan. Saya pas waktu ANBK juga kemarin pas hujan-hujannya, mau tidak mau saya berangkat pakai jalan di situ, sampai sama anak didik saya sampai dua kali jatuh tuh di pas tanah merah itu karena sangat licin gitu pas hujan itu. Beruntung hari ini perjalanan Pak Guru kembali ke sekolah cerah sekali, teman. Jadi hanya 1 jam lebih. Biasanya kalau hujan bisa 2 jam lebih baru sampai. Pak Guru menginap di sekolah selama 5 hari, Senin sampai Jumat. Ia harus rela meninggalkan keluarganya untuk mengajar murid-muridnya. Ia tidur di kantor sekolah bersama guru-guru yang lain dengan alas tikar atau kasur seadanya. Selama menginap, Pak Guru akan sibuk mengurus semua kegiatan di sekolah. Selain kekurangan guru, daerah kami juga kekurangan kepala sekolah, teman. Makanya, tidak usah heran ada satu kepala sekolah bertugas di 2 sekolah sekaligus. Kami masih beruntung ada kepala sekolah yang bisa memperhatikan keadaan sekolah kami. Hari ini hari Jumat. Kalau di hari Jumat kita ada kebiasaan, yaitu seperti biasa kita fokus di pelajaran PAI atau pendidikan agama Islam. Pak Guru sudah berkorban. Kami juga harus berjuang untuk menjadi kilauan emas seperti di pasir pantai, teman. Mungkin kami murid-murid yang paling semangat sekolah. Kadang jam 6 pagi, beberapa dari kami sudah di sekolah. Padahal perjalanan yang ditempuh lumayan jauh loh. Melihat semangat mereka itulah, Pak Budi tetap bertahan mengabdi di sini. Dulu cuma ada Pak Budi yang mengajar di sekolah kami. Sekarang, satu persatu ada tambahan guru. Walaupun beberapa hanya relawan dan honorer. Kami di sini masih jauh dari kata maju dalam teknologi dan pengetahuan, teman. Tapi jangan salah, kami punya semangat yang tinggi untuk belajar. Kalau saja kami diberi fasilitas dan akses pendidikan yang layak, kami pasti bisa maju. Di sini paling sulit akses jaringan internet, teman. Makanya kami lumayan ketinggalan kalau ada informasi. Informasi atau pengetahuan sementara hanya kami dapat dari buku dan beberapa guru relawan yang datang mengajar ke sini.
Anyar, murid-murid di sini tinggal di sekitar sekolah dan sebagian lagi di desa Cipaku. Jarak ke sekolah bisa hampir 45 menit sampai 1 jam berjalan kaki, teman. Serunya sih perjalanan pulang sekolah bisa bersama teman-teman lewati jalan kampung dan sawah yang luas. Di kampungku masih jarang yang punya kendaraan, jadi kemana-mana ya jalan kaki. Teman-teman, di sini berdiri dua sekolah, SDN Ciroyom dan SMPN Ciroyom. Kondisi bangunan SD memang terlihat memprihatinkan ya. Pintu dan jendela yang copot, beberapa kursi dan meja yang dipakai, sebagian meminjam dari punya SMP. Karena punya SD sudah banyak yang rusak, jadi belajar di lantai pun tidak masalah untuk kami, teman. Seperti yang kuceritakan tadi, semangat belajar kami di sini sangat besar, teman. Setiap sore, ada kakak kelas SMP atau guru relawan yang memberikan pelajaran tambahan di sekolah alias les pelajaran. Kami tidak ingin mengeluh karena keterbatasan kami sekolah di pelosok. Justru, kami harus lebih bersemangat. Nama saya Muhammad Dendi Irwansyah. Sekolah saya di SMP Negeri 5 Cibitung. Saya kelas 7, umur saya 13 tahun. Saya tinggal di Ciroyom. Si pengembala kambing, mungkin seperti itu julukan untukku. Setiap hari, aku jarang sekali terlihat bermain bersama teman seumuranku. Pulang sekolah adalah waktu untuk membantu orang tua bekerja, teman. Salah satunya mengembalakan kambing. 3 diantaranya kambing milikku. Kadang aku harus bekerja sampai malam bersama bapakku. Dan nilai-nilaiku di sekolah sedikit turun, teman. Tapi aku ikhlas membantu bapak bekerja. Karena aku ingin mewujudkan mimpi bapak. Saya diajak itu karena agak-agak sekolah. Karena saya membantu orang tua saya sesibuk itu. Saya itu membantu orang tua saya karena membangun cita-cita saya dan saya. Aku anak ketiga dari 4 bersaudara. Ibu sehari-hari mengurus pekerjaan, rumah tangga dan bapak akan sangat sibuk bekerja dari pagi sampai malam. Itulah kenapa aku tidak pernah marah diejek teman karena niatku membantu bapak. Saya sebelum berangkat ke sekolah, membantu orang tua saya dulu. Seperti mencuci piring, membersihkan rumah. Sesudah itu saya mandi, saya bergegas ke sekolah. Saya bantuin orang tua jam 6:30. Kemudian berangkat sekolah 6:30. Saya jalan kaki paling 2 menit. Inilah impian bapak saya, musola yang bisa dipakai bersama-sama oleh warga di sekitar kampung kami. Selama ini, warga di sini harus berjalan kaki, lumayan jauh, untuk bisa beribadah di masjid atau musola, teman. Assalamualaikum. Assalam. Ada PR nggak? Ada. Kalau ada PR, kerjain dulu. Kalau nggak ada, salin baju. Makan, kalau udah makan, ntar bantuin bapak kerja ya. Saya membutuhkan uang untuk membangun cita-cita saya, seperti membangun musola. Beruntung, pelan-pelan bangunan musola ini sudah hampir jadi.
walau kami memang tidak menerima bantuan biaya pembangunan dari orang lain. Karena kerjaan orang tua saya itu ekonominya gak cukup, saya itu seperti lelah. Kalau kerjaannya kagak benar, saya suka dimarahin. Walaupun bekerja membantu bapak sendiri, bapak akan tetap akan menegur kalau aku melakukan kesalahan, teman. Karena saya kerja bantuin orang tua, kadang saya kelelahan, belajar pun gak konsen, gak fokus. Saya pengen sekolah karena mau melanjutkan cita-cita saya. Cita-cita saya mau jadi TNI Angkatan Darat karena saya mau berguna bagi seluruh Indonesia dan seluruh masyarakat sekitar-sekitar saya. Aku pelajar kelas 7 SMP, teman. Bangunan SMP memang terlihat kondisinya masih bagus ya. Ya karena belum lama diperbaiki. Tapi sayang, karena fasilitas pendukung kurang, banyak ruangan yang tidak terpakai. Seperti ruangan yang kupakai belajar. Seharusnya ruangan ini adalah laboratorium, tapi karena tidak ada alat-alatnya, ya sekarang cuma dipakai menjadi ruang kelas biasa. Lokasi gedung SMP persis ada di dekat SD. Karena kondisi tanah di sini naik turun, letak kelasku ada di bawah. Kalau dilihat dari gedung SD. Guru-guru di sini sebenarnya kurang cukup, karena di sini kurang pembelajarannya, gak maksimal. Karena gurunya kesono kemari seperti kelas 2, kelas 3, pembelajarannya kurang. Maunya saya pembelajaran itu harus giat. Soal perkembangan dan pembelajaran, memang di kampungku jauh dari kata maju, teman. Dulu saja di kampungku tidak ada listrik, jadi sangat minim pengetahuan dan perkembangan teknologi. Pergaulan juga hanya dengan orang-orang yang itu saja. Tapi karena sekarang listrik sudah masuk, kami sedikit tahu perkembangan dunia luar, tentu saja melalui handphone. Itu pun mencari sinyal harus ke pantai loh. Sebelumnya saya sekolah di SDN sini dan melanjutkan di SMP. Sayangnya, belum banyak orang tua pendahulu kami yang peduli dengan kelanjutan pendidikan anak-anaknya. Biasanya setelah tamat SMP, jarang sekali melanjutkan SMA. Alasannya biaya yang cukup tinggi dengan kondisi ekonomi yang masih rendah di sini. Jadi sekolah tinggi-tinggi itu seperti beban berat para orang tua. Belum lagi ada saja orang tua yang beranggapan pendidikan setinggi apapun tidak akan merubah nasib keluarga. Jadi murid yang melanjutkan SMA itu masih hitungan jari, alias jarang sekali. Dari tahun 2005 sampai sekarang hanya ada 7 orang murid yang lulusan SMA. 7 orang lulusan SMA itu pun karena Pak Budi selalu memberikan motivasi dan semangat tentang pendidikan. Malah alhamdulillah ada yang sampai mau meneruskan kuliah. Pak Budi selalu bilang, di mana ada kemauan, pas di situ ada jalan dibukakan oleh Allah. Main kami ketika kami berada di jam sekolah, teman. Karena sepulang sekolah, kegiatan kami ya membantu orang tua. Jadi selama jam sekolah, aku dan teman-teman akan memakai waktu kami untuk bermain sepuasnya. Bisa main voli, main bola, atau mainan yang lain. Kebetulan kami dulu pernah melakukan kegiatan susur pantai. Dan sering juga loh olahraga di pantai. Bisa dibilang pantai itu jadi tempat bermain kedua kami, selain lapangan sekolah. Hehehe, pasti sulit ya menemukan tempat bermain seperti kami di perkotaan. Adik-adik kelas kami juga tidak mau kalah nih. Kalau sudah di pantai, pasti akan bermain. Walaupun jarak pantai ke rumah kami sangat dekat, dan kami juga sering mencari sinyal ke pantai.
Tetap saja, kami tidak pernah bosan ada di pantai di jam sekolah. Dari semua kegiatan di sekolah, voli adalah favoritku. Kadang masih pakai seragam sekolah saja, aku tetap ikutan main voli. Lumayanlah istirahat kali ini bisa mengembalikan semangat belajar lagi. Sekolah adalah rumah kedua kami, teman. Maka kami juga bertanggung jawab menjaga kebersihan lingkungan sekitarnya. Kalau boleh jujur, kami juga sering lalai menjaga kebersihan, teman. Biasanya pembungkus snack atau makanan kami buang begitu saja. Padahal sangat mudah membuang sampah pada tempatnya ya. Kalau kebiasaan ini jangan dicontoh ya, teman. Tapi untung saja, kami tidak pernah mengeluh kalau setiap pagi hari kami wajib operasi semut, alias memungut sampah yang berserakan di sekitar sekolah. Menjadi berkilau, butiran emas saja perlu diproses dan diolah berkali-kali, teman. Makanya, butiran emas yang kecil sekalipun sangat berharga, kan? Karena ada harga sebuah kerja keras di sana. Begitu juga kami. Proses yang kami alami juga tidak mudah, teman. Dan butuh waktu lama untuk merubah pola pikir orang tua pendahulu kami. Perubahan dimulai dari generasi kami. Seperti butiran emas yang sangat kecil. Rupanya, kelihatannya tidak mungkin berharga. Tapi kalau kami mau dibentuk, bukan mustahil lagi kan? Kami akan menjadi emas-emas berkilauan, yang bukan hanya butiran kecil. Setuju kan teman? Pendidikan adalah jalan merubah kehidupan.